Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Senin, 28 November 2022, terpantau tidak bergerak atau stagnan untuk cetakan Antam dan cetakan UBS. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp560.000, sama dibandingkan harga Minggu, 27 November 2022. Adapun, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp523.000, juga masih sama dari harga kemarin. Emas Antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual Rp1.016.000. Sedangkan, emas 24 karat UBS ukuran yang sama dijual Pegadaian seharga Rp979.000, sama dari harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.842.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.799.000. Kemudian, harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.625.000. Sekian harga emas untuk tanggal 28 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.